Tadi kipas dah hidup. Ini kita nak tunggu kipas hidup kali ketiga. Okay, hidup untuk kali ketiga. Jadi enjin dah cukup panas. Sekarang saya nak check balik ni thermovalve ni, dia punya vacuum. Tapi saya takkan check lah dalam keadaan enjin hidup sebab ada risiko kipas. Jadi saya matikan dia dulu, matikan enjin dulu, dan saya akan buat balik test tadi. Untuk keselamatan lah, baik matikan enjin lah. Okey, kita cabut ketiga-tiga hose. Sepatutnya dalam enjin yang dah panas ni, maksimum ni. Oh, saya nak kata panas maksimum tu tak dah, tapi suhu dia lah, suhu operasi dia. Ketiga-tiga valve ni akan tertutup. Jom kita check. Yang tadi, mana dah? Yang choke ni tadi sepatutnya sejuk buka, panas tutup, suam tutup. Sekarang kita check. Zoom out. Okay, tarik cagari, kira sampai 10. Okay, masuk balik. Maksud dia valve ni dalam keadaan tertutup. Memang valve ni ada masalah daripada tadi. Masa sejuk pun dia tutup. Okay, yang push dia akan tutup juga lah. Sepatutnya ni waktu panas ni. Okay, check, tarik. Okay, valve dia tidak tertutup. Sepatutnya waktu ni dia tertutup lah. Okay, valve ni rosak. Okay, Push. Okay, pun sepatutnya keadaan tertutup ni, enjin panas. Cari. Pun sama. Okay, jadi thermovalve ni confirm rosak, perlu diganti. Waktu panas macam ni patut semua tertutup. Jadi nak ganti dia sebab ni masuk ke dalam coolant. Ni masuk ke dalam coolant. So enjin kena betul-betul sejuk. Kalau tak, melecek kat tangan ni nak buat ni. So saya perlu pergi cari thermovalve. Iswara, Wira, carburetor, Saga carburetor, LMST, LMS, apa satu lagi? LM, ah, benda lah, samalah. Janji enjin 4G13, 4G15 yang menggunakan carburetor, dia akan pakai thermovalve ni. Tengok gaya pun nak ganti ni susah ni, sepanah nak masuk pun agak susah ni. Okey, saya akan keluar cari alat ganti dulu. Dah dapat alat ganti nanti. Kita bersambung. Oh, boleh tahan juga nak cari benda alam ni. Okay, ni yang baru, thermovalve nama dia. Saya dah sapukan dengan gam gasket dan saya biarkan dia kering lebih kurang dalam sejam dua, sementara nak tunggu enjin sejuk. Alright, okay, tak tepi dulu. Jadi kalau nak tukar thermovalve ni, ruang dia sangat sempit kat sini. Okay, sangat sempit. Jadi air memang kena buang. Air buang hose ni mungkin kena buang. Terus air supply ke carburetor ni, servo brake ni kena buang, klik ni kena buang. Okay, cuba tengok. Tapi kalau tak muat juga, thermostat body atas ni kena buang. Okey, saya cuba buang dulu mana-mana yang patut untuk supaya boleh masuk spanner je kat sini. Tapi rasa macam paling senang cabut thermostat atas ni. Alright, nanti saya settle dulu, kita tengok macam mana cara yang paling senang. Alright, cara yang paling senang saya jumpa je memang kena buka habis lah dekat sini. Mula-mula yang kena buka adalah hose ni, yang sambung dekat ni lah, hose supply ke carburetor. Okay, nombor 2 hose servo brake ni yang duduk dekat ni lah, kat sini. Ni kena cabut. Yang last sekali thermostat ni lah, thermostat atas ni lah, cover ni kena cabut.
Barulah ada ruang yang besar kat sini, kita nak masukkan sepanah. Manalah tahu benda ni ketat kan. So saya ukur tadi dia pakai sepanah 24. So kita buka. Jadi yang baru ni, termobos yang baru ni saya dah test, saya dah tiup dia. Jadi waktu dia sejuk ni, ketiga-tiga valve ni terbuka. Lepas tu saya selam dalam air panas sikit, air suhu dalam 40. Lebih kurang dalam 40. Yang bawah ni tertutup. Okey, lepas tu saya selam air panas lebih kepada 60-70, dua-dua ni tertutup. So berfungsi. Yang baru ni berfungsi dengan elok. So, kita masukkan. So, saya vacuum dia, pasang balik. Lepas tu, kita pasang balik benda-benda yang kita cabut tadi. Thermostat cover, servo brake punya hose, carburetor punya water supply. Masukkan balik air coolant, start, dini kita gantik. Dan test lah. Duduk tengah edit-edit video, baru perasan bahagian last, iaitu bahagian test lepas tukar termobos baru hilang daripada video, daripada ni. So saya shoot balik lagi sekali, tapi kali ni dah ada perbezaan lah. Macam host ada detail semua ni dah tukar lain. Ok, ni adalah termobos dalam waktu enjin sejuk. So saya akan buat contoh test termo valve yang dalam keadaan baik. Okay, masih gunakan cagari dan hose vacuum. Yang paling bawah, test yang paling bawah. Dan waktunya sejuk, valve dah terbuka. Senang lah, tarik. Tarik, lepas. Okey, dia terbuka. Yang EGR, yang tengah. Okey, tarik pun dalam keadaan terbuka. Yang atas push pun dalam keadaan terbuka. Okey, kali ni saya pasang balik dulu. Ketiga-tiga hose ni pasang balik. Saya akan panaskan enjin dan saya akan test lagi sekali
Alright, sudah puas panaskan enjin beberapa minit, kita dah hidup. Okay, jadi ini tanda enjin dah cukup panas. Jadi tunggu kipas mati, saya matikan enjin dulu. Lepas matikan enjin, pergi balik pada thermal valve ni. Okay, ambil balik pecah garis tadi dan buat balik test. Okey, seperti yang kita tahu, yang bawah ni akan tertutup, buah dia akan tertutup bila dia panas. Okey, kita test. Bila saya tarik, dia tarik balik. Okey, tengok dia selepas eh. Oh, berlawan ni. Okey, selepas dia tutup balik. Okey, ini tanda buah tu tertutup. Yang tengah EGR pun macam tu juga. Ok, bila saya tarik, ok, berlawan sikit ni, buat sebelah tangan pula. Ok, saya tarik, saya lepas, ok, dia masuk balik. Jadi yang EJR ni pun dah tertutup, yang push ni pun sepatutnya samalah. Ok, so saya tarik. Ok, bila saya lepas, dia masuk balik. Okey. Ini keadaan thermal valve yang dalam keadaan elok lah. Yang mana ketiga-tiga nipple ni tertutup. Valve dia tertutup. Sebab tu enjin panas. Sebab tu enjin sejuk, dia ketiga-tiganya terbuka. Alright, settle masalah kat sini. Jadi kita boleh tengok perbezaan sebelum dan selepas ganti thermal valve. Sebelum ganti thermal valve, yang bawah ni tertutup, biarpun enjin sejuk atau enjin panas, dua-dua tertutup. Dan yang tengah dan atas ni, push dengan EGR ni, terbuka. Waktu sejuk terbuka, waktu panas semua terbuka. Thermal valve tu dah tak okey, dah rosak. Jadi lepas ganti thermal valve baru, dia berfungsi dengan baik. Okey, kat sini je nak share ni. Harap dapat membantu semua. Sekian.